sering sampaikan kepada kami tim bahwa ada satu hadis yang berkenaan dengan barang siapa yang memberi makan kepada seorang mukmin hingga membuatnya kenyang dari rasa lapar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam salah satu pintu surga yang tidak dimasuki oleh orang lain. Maka dari hadis inilah tercetus salah satu program, yakni program hamba Allah istimewa.